lakukan ketika kedua orang tua kami bertengkar, apakah kami harus menghalanginya atau berdakwah kepada mereka atau tidak ikut campur dengan urusan mereka? Tentu Epon, anak ini kebuah hati, buah hati orang tua. Banyak orang tua kak di tolok paham tentang kak Odi dan kak Jento atau karya dan anak ni kak ngefek apa pun ten. Ini kepadaan luar biasa cedek nadek kak anak atau karya dan anak ni kak dalam kitab ni kak CLR. Nak tu ngefek betul dek kak anak. Buat mosan dek kak anak. Karena anak itu adalah orang yang menyayangi kedua orang tua dan ingin melihat mereka harmonis. Mustahil. Ben, tetapi pon anak lo bisa, kira kira yang tua kata lo bisa. Kencok saya kira anak bisa keangkui ngocak kalaben kalem. Ini kan lebih masuk kan itu. Anak pemik lebih masuk, karena anak apapun buah hatinya. Ada yang tua ni kebaji secara total kalaben anak selang melengah secara total. Apalagi anak lah kalau tak pendek. Saya ngocak itu pekun, pekun. Eka kerekes katanya ada nak kan maksud. Karena orang saya kesenengnya saya ngocak. Ya tanda pun nikah ya taghayyaru fil ahwal bil ahwal, tergantung dari kondisi ke kondisi. Tapi jelas kalau panjenengan tak norok gigi tak norok derma, tapi balik nikah bahasana minta sampean minta kare sopo dan gula anak bedare sampean nikah saya kata robi anak suka dinto. Tapi anak ni kalau lo sakapin anak bisa ngocak ketika dinto. Rata-rata orang broken home dengan keluarga atau kerabat dengan yang mata anak itu, anak ini kebosan. Pelarat jadi, iya cengka saya tadi sandar. Bahkan berdekat jatuh kuda nih kah, meneliti beda orang sepo. Debak umur, andi anak kik anak. Bita-bitan alaki boleh. Alaki boleh, betulan semak benoma asal. Kita masalah ni kan, lebih biasa ketika ni. Cuman masalah nah, anak ni kan andi dua roma. Nenang roma lagi nah, nenang roma nah. Pala nenang ban paman na ni ke iatur, ampul. Targa roma ni, padisa si... Saya tak cocok, ngampul. Ternyata secara karakter nak anak ni, ketika ada pelarian, nak anak ni kita seketes kepi. Coba lah nangis ke lu. Oh, nangis tak sukses, nyari lain cara lain. Oh, ngampul desa, dia nak pebeter, ini cong kaki kau lebih dari dia nak cong anak. Tak, emang jahat benda sama aja. Mereka, dek kepengaruhan anak ni kan luar biasa. Nakal ke nakal. Jika kita jangki buruk ke kasih tak rendah, ingat tu tak rendah. Ni kepada rendah, nak lagi kemain. Eh, saya pada nyaman, tidak pada nyaman. Ken palai celinga pada tak nyaman, tak saya. Ah, ngancam terdes. Ngancam ni kaki. Benih pak ngancam ke yang tua. Lepas tu mau hilang, tar ke situ. Lepas tu mau hilang, tar ke situ. Ni kan bahasa-bahasa. Sampai engki kena kebetulan macam ada ingat dia. S2 nak anak support lah owning dekat psikologi anak benda semak-semak duduk bersama. Jika ini kita biarkan masa depan nak anak ni tak kerah, karena dia tidak akan mempunyai tanggung jawab dalam odi. Dia desa lo adik tanggung jawab dalam odi tadi kemauan. Jadi semuanya adalah pelarian terdesa ken malah nyaman terdesa ken malah nyaman tadi tanggung jawab tak adik pengatur odi ke benda semak. Jadi seorang anak itu kata, beda psikologi. Cara berpikir manusia ini kata apa ada. Mungkin, mulai itu tidak usah kepada anak-anak ini. Mau nangis, bisa. Penangis mati, berarti wis. Nangis ini senjata apa? Sekali dukannya. Ini beda nangis. Tergantung beda nangis ke adik itu. Tes ke tes. Ini beda anak-anak. Lepon puk lejar aja ngetes. Ini kata, engkau teruan, Pak. Ambu, Pak. Kakek cong motor, ini kan tak minta buah boleh, cang letak bagi. Yang coba masih bagi, tes ke tes kan lu, tes ke tes. Seruak menepak ke selopot. Pada santre, dari Kalpinang, memontuk anak, memontuk anak, bah ngocak anak. Cong kaki mau tak pernah, cong kebelah, cong. Ini kau kiden tos, aku tak ke Kalpinang. Tak kira pernah, maki sama rumor. Iya lah, bener.
ada pak teluah ada lah mulai. Bud, si seko cangak nikah nikah. Enten pernah nikah bud. Tapi kak dito min aja ibis zaman. Termasuk hajib orang mulai jaga. Karena dia tidak mempunyai ki orang kayak itu mana bisa latih sekali itu kan komitmen di dalam abang kan itu tak kuat. Tidak nikah mau nanti. Allah Ta'ala alam.